21 April diperingati sebagai Hari Perempuan Indonesia alias Hari Kartini. Banyak tokoh perempuan Indonesia yang hingga kini masih eksis untuk menginspirasi banyak wanita di Indonesia untuk meneruskan perjuangan RA Kartini. Kartini merupakan tokoh yang berjasa dalam menuntut keadilan kesetaraan gender zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, kira-kira siapa ya yang pantas menyandang sebagai Kartini menurut netizen? Menurut saya Bu Risma, karena dia wanita fenomenal dengan segudang prestasi gitu. Kalau menurut saya Ibu Susi Pudjiastuti. Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan. Karena beliau tegas dan patut menjadi panutan Kartini zaman now. Megawati. Kenapa? Karena Megawati pernah menjadi presiden dan memimpin negara.